usaha seseorang itu berhijrah, berhijrah. Sebagai contoh, dahulunya dia bertudung. Jadi dalam proses penghijrahan wanita tersebut, mula-mula dia pakai tudung yang tudung mini lah, sebab dia cakap sikit-sikit lama-lama dia mungkin. Sikit-sikit lama-lama kita pakai tudung lama. Jadi Ustaz, daripada ajaran agama Islam, adakah terdapat pelonggaran yang diberikan? Jadi dalam Islam dikatakan ada step by step kalau kita nak berhijrah. Okay, terima kasih banyak kepada saudara Samawi menjawab. Jawab yang lain bukan, lain. Okay, terima kasih juga kepada rakan kenal Puan Diana Amin. First time aku Diana Amin selain pada TV lah. Sebab tengok dalam TV tu banyak kali kan, tapi first time saya jumpa Diana Amin kalau tak silap 4 tahun yang lepas di kelas Usra Fitra. Dan saya sebenarnya salah seorang pengasas Usra Fitra, tetapi poteng selalu tak sempat, memang agak kesibukan, memang ialah sibuk. Akhirnya saya pergi tahu pada Ustaz Rufi, Ustaz Syarizan, Ustaz Ramli, tak pula Ustaz-Ustaz teruskan lah sebab saya tak sempat ya. Tak sempat dan Alhamdulillah tahniah dan syabas kepada Puan Diana Amin. Walaupun dulu dia selaku salah seorang pelajar saya lah, tapi hari ini Masya Allah dia boleh duduk satu satu pentas dia tahniah. Dan Insya Allah mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk terus panjangkan lagi usaha dakwah ni. Kadang benda-benda macam ni kita tak terfikir pun, tak sabar pun, tak sabar pun tak terfikir. Kita lahir-lahirkan dunia, kita nak jadi apa, kita nak buat apa, kita nak buat itu ini dan sebagainya. Tak pernah terfikir, saya pun begitu juga. Saya tak pernah terfikir 40 tahun start pada saya lahir lah, saya lahir sampai sekarang itu mana, kalau umur sekarang 44 tahun saya belum terlalu tua sangat, dia masih muda lagi lah 44 tahun. Kita tadi tanya kepada Samawi, ini rata-rata yang datang ni student yang ada ni, mahasiswa, mahasiswi umurnya berapa? Sekitar dalam 20 lebih lah, 24 ni maknanya umur saya nak mula-mula nak berhandship. Aku bila tengok handship yang benda ni handship ni bersih ke apa benda ni, umurnya masa Jepun. Jadi minta maaf lah, saya tak tengok nama tu, jadi saya tak tahu lah. Ya, saya tu bertukar ya. Sebab anak-anak selalu kadang dia duduk gaduh sama-sama dia bertukar, dia nak jadi apa power ranger Okey, punya handship tu berhijrah ke bertukar ataupun transformasi. Jadi saya tanya rata-rata yang datang berapa umurnya? 24, 22, 23, 24 tahun So maknanya separuh dia dari umur saya, separuh dia dari umur saya Jadi kalau ada bahasa-bahasa saya yang tak berapa sesuai dengan korang kalau bahasa-bahasa saya, istilah-istilah saya tak berapa sesuai, saya minta maaf lah Saya minta maaf. Tapi kita anggaplah kita punya sembang-sembang ni, Saya selalu sangat cakap laju Tapi sebab kita punya speaker ni tak berubah-ubah, dia berubah-ubah. Jadi saya tak boleh nak cakap laju lagi. Ini pun salah satu kerja kawan yang tak selesai lagi lah. Sebab kawan semua teknikal. Sepatutnya semua ni nak ambil tahu ni. Nak ambil tahu. Betul, bila time imam baca, memang sedap macam ni. Memang sedap macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Memang sedap. Kalau imam sedap. Tapi kalau ceramah hancur. Yang belakang tu dia nak gelak lambat. Dia sampai tinggal second. Jadi sebab tu saya kena cakap slow supaya sampai terus lah dekat korang, jadi boleh gelak sama-sama. Kalau tidak nanti ujung tu dia gelak lambat sikit. Saya ada pengalaman ceramah 25 tahun. 25 tahun ceramah. Jadi kita tahu memang kebanyakan masjid-masjid di Malaysia ada masalah technical speaker. Jadi ini peluang korang untuk berdakwah juga.
Jangan ingat berdakwah tu duduk di depan, pegang mikrofon, ceramah, itu. Tapi sebenarnya itu pun tidak dakwah orang juga. Jadi ini kena fikirkan, juga. Jadi sebab itu aku kalau sebanyak kita nak berforum ni, saya pun tak pasti. Sekali 9.35 minit, mungkin sampai berapa pukul apa kita? Pukul 1. Alhamdulillah. Saya pun tak jadi masalah, walaupun memang sibuk jadualnya, tapi itu pulang pada korang lah. Jadi kalau korang memang tak ada kerja, saya boleh layan, tak ada masalah. Tapi kalau korang semua ada kerja, insyaAllah kita cuba berhenti lah. Sebenarnya benda ni tak sebenarnya tak perlu panjang, tak perlu banyak. Tapi dalam tempoh yang singkat ini, kalau kita dapat manfaatkan sungguh-sungguh, insyaAllah. Jadi sebab itu ada formula-formula. Tadi ada yang dah cerita dah. Dah cerita dah bahawa yang berhijrah tadi itu dimulakan dengan satu titik tolak yang namanya niat. Niat. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi ajarkan kepada kita 1400 tahun dulu. Nabi dah ajarkan kepada para sahabat. Dan sahabat ajarkan kepada tabi'in. Lepas itu tabi'in kepada ajarkan kepada tabi'in. Sampailah kita. Lepas itu kalau kita buka dalam hadis 40 karangan Imam Nawawi. Nombor satunya hadis cerita ni tadi. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua dah hafal hadis ni. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok di sini, apa pun sebenarnya benda niat? Macam orang semualah ni. Masuk universiti teknikal. Kenapa tak masuk universiti Islam? Kenapa tak masuk universiti apa dia? Juga ITM ke mana? Tapi kenapa masuk UTM? Utam. Kenapa masuk Utam? Kenapa masuk Utam tu apa? Itu bukan isu. Tak jadi masalah. Tapi di mana kita berpijak, di situ kita bangunkan agama. Jadi agama ni sebenarnya bila kita ada niat, insyaAllah walaupun kita belajar teknikal, tapi bila mana kita ada niat yang betul, insyaAllah. Jadi sebabnya bila mana kita belajar ni, kena basah niat betul-betul. Kena basah niat ni sambil-sambil duduk ni, sebab saya tahu mungkin di kalangan anda semua ni tak sempat nak belajar agama betul-betul. Masuk agama tu betul-betul maknanya daripada jasa tu sampai dah jalan sekolah agama. Dulu kebanyakan lah kalau kita tengok macam saya sendiri lah, saya belajar sekolah kebangsaan. Dan sekolah kebangsaan pada sekolah pendek lagi masa tu. Mungkin sebahagian daripada kau tak rasa dah sekolah pendek. Ni saya rasa macam sekolah pendek. Tertarik sana, tertarik sini, tertarik sana. Sebab bapak saya imam masjid. Mak saya guru agama Quran. Tapi anak ni sekolah pendek, terpaksa pergi sekolah pun macam mana. Tapi kopiah tak pernah tinggal. Sampai menganggap ni anak sapu ni punya bodoh pun dia kata. Tak pula bodoh-bodoh nak macam mana. Memang saya ni daripada kecil, minta maaf, kopiah saya tak pernah tinggal. Saya ni tak pernah tinggal kopiah daripada kecil. Jadi minta maaf lah, walaupun memang betul bila nak masuk TV. Saya start masuk TV tahun 2000. Begitulah 2000 saya satu, saya masuk TV satu. Bila nak masuk TV tu, dia cakap, "Ustaz, boleh tak buka kopiah?" Saya kata, saya kat rumah pun tengok TV pakai kopiah. Saya tengok TV pakai kopiah, takkanlah saya masuk TV bila buka kopiah. Dan nanti orang kata, gila. Ustaz ni gila, tengok TV pakai kopiah, tapi bila masuk TV kita tengok dia tak pakai kopiah. Jadi saya daripada kecil ni memang susah tinggal kopiah. Jadi minta maaf. Songkok hitam pun tak berapa suka saya pakai. Sebab aku sempat keras, besar sangat, berat. Sebab UMNO, ini sebab UMNO. Ini istilah-istilah yang orang bagi lah. Saya ni tolong sampai lah. Sebab memang Gen Y ini dia idea dia kreatif sikit kan. Jadi kita follow lah. Ada macam-macam cerita dia. Jadi sebenarnya bukan isu itu semua. Jadi 40 tahun yang dulu, saya pun tak pernah terfikir. Saya tak pernah terfikir. Nak jadi ustaz, kita tak pernah terfikir. Nak jadi pendakwah keliru, nak jadi peserta di TV, kita tak pernah terfikir. Tapi bila kita buat satu-satu benda, bila saya daripada kecil, saya buat satu-satu benda, memang saya letak niat tadi tu. Letak niat, pergi sekolah ni nak belajar. Walaupun mak bapak saya alim Quran, begitu juga dengan mak saya alim Quran, agama ni. Tapi saya kena macam mana pun, kena saya kena belajar. Sebab itu bukan jaminan. Semua kita dah tahu dah. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat
kebangsaan kami supaya banyak baca, pandai kira, supaya besar tak kena tipu. Nah itu dia. Lepas tu petang sekolah agama pula pergi belajar sekolah agama walaupun tak faham. Gila. Ya. Saya khatam Quran. Saya khatam Quran 30 juzuk, saya khatam Quran. Umur saya 15 tahun. Ya, 15 tahun saya khatam Quran. Ni anak imam. Ya. Masa saya masuk sekolah agama tingkatan 1, umur saya masa itu 13 tahun. Saya baru 12 juzuk. Guru besar sekolah kamu pergi kepada kau kan belum belajar juzuk ni. Bapak kau imam, mak kau ngaji ngaji Quran, kau mau belum belajar juzuk. Nak mau macam mana? Degil. Ah tu. Jadi kalau orang dah jadi dah habis 30 juzuk, dia hebat pada kita. Tapi kenapa tak jadi ustaz? Ah kalau kita tengok. Jadi itu semua bukan jaminan sebenarnya. Yang penting proses tadi. Jadi saya belajar, saya niat sungguh-sungguh. Tak apalah walaupun memang betul bapak saya imam ke, mak saya guru agama ke. Tapi kita semua nak kena belajar. Sebab dengan proses ilmu tu lah, dengan ada ilmu di dalam diri kita, insyaAllah kita boleh pergi jauh. Jadi sebab tu apa pun bila mana kita belajar, kita kena pasang niat. Apa niat kita pertama, kita niat nak tahu. Kita belajar niat apa sebab kita nak tahu. Yang kedua kita nak aman dan yang ketiga kita nak sampai. Jadi kalau ada tiga benda ni, kita buat apa pun ada tiga benda ni, insyaAllah benda tu akan melekat sampai bila-bila. Walaupun kita kejap buka kitab sekejap, kita dengar ustaz tu cakap sikit walaupun tak habis, tapi insyaAllah benda tu boleh melekat sampai bila-bila. Nah itu dia, ini antara formula-formula ataupun ketua yang tuan-tuan guru saya beritahu. Dia kata, Ghazali kalau nak belajar ni pasang niat. Sebab innamal a'malu binniat. Pasang niat betul-betul belajar untuk apa? Pertama untuk tahu. Kedua untuk apa? Dah tahu kita kena aman. Ketiga untuk apa? Kalau ada masjid, tolong sampaikan. Yeah? Jadi bila ada benda, ada tiga niat, benda ni kita selit dalam niat kita, insyaAllah kita boleh pergi jauh. Walaupun kita duduk sekejap-sekejap macam ni. Kita tak belajar daripada asasnya. Walaupun duduk sekejap-sekejap, kita boleh dapat kaedah-kaedah. Itu antaranya. Yeah? Sebab guru ni belajar ni ada guru. Jadi apa pun sebenarnya, niat kita kena semakan sungguh-sungguh. Bila ada niat, insyaAllah tak jadi masalah. Jadi tentang tadi, soalan tadi, soalan tadi cerita tentang boleh ke kita ni macam tadi lah, sikit-sikit lama-lama jadi mungkin. Jadi sebenarnya korang semua dah tahu jawapan kan? Dah tahu jawapan dia, boleh tak boleh? Jadi sebenarnya sendiri mau ingat lah. Boleh tak boleh itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam kitab, tak ada dalam hadis. Sekiranya itulah sejarah kita, itulah perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita. Tapi sekarang ni, soalan-soalan tadi itu sebenarnya antara soalan tadi yang tak sesuai. Sebab tengok ada yang duduk lama, walaupun duduk, mesti teknologi yang teknikal. Tengok ada pakai serban, ada pakai jubah, ada pakai kopiah walaupun dekat mesti teknikal. Tapi 30 tahun dulu, 20 tahun dulu, susah nak jumpa macam ni. Ini yang pakai tudung-tudung lama ni, orang kata ustazah tu. Anak saya, anak saya tak ramai, ada 7 je, alhamdulillah. Sibuk-sibuk ceramah pun 7. Kalau tak ceramah rasanya level 14 tu. Jadi anak saya nombor 4. Anak saya nombor 4 ni perempuan. Badannya dulu agak tembam sikit lah. Kali dia duduk asrama dekat Johor, dia duduk kat asrama dekat sekolah seni Johor. Dia minat sangat seni, dia minat sangat seni. Daripada kecil, lagi-lagi dia dah berlukis. Jenuh kan? Benda beli mesin kali lah apa semua kan? Dia kalau nangis, bukan minta susu, minta kali. Jadi, sampai dia nak pergi UKSR pun, dia cakap dekat umi dia, minta isikan borang, dia nak masuk sekolah seni Johor. Dekat sekolah seni dekat Johor. Tak isi borang, dia tak nak pergi UKSR. Okeylah, dia isi borang, dah hantar dia pergi UKSR. Selaku dia tak baca buku, dia pergi UKSR. Sebab dia tahu, syarat nak masuk sekolah seni Johor tu, syarat dia, B. UPSR B. Paling minimum. Memang confirm dia dapat 4 B 1 C. Tapi dapat masuk. Alhamdulillah dapat masuk. Jadi dia bila sekolah kat situ, bayangkan satu perak. Seluruh perak tu dia seorang wakil perak. Tingkatan 1 tahun lepas. Tahun ni awal tahun lepas. Dia anak ustaz. Confirm lah tubuhnya langur sikit. Dan baju dia pun langur sikit. Dia tak main lah sedar-sedar dinding-dinding tu. Macam abang sadu tu tak ada lah. Jadi bila dia masuk sekolah tu, kawan-kawan cikgu,
ramai yang free hand tak boleh tolong. Lepas tu ramai yang sedar-sedar. Dia kata kamu ni selengeh lah katanya. Bila pakai baju lama-lama macam tu yang dia kata orang tidak menampakkan aurat, dia kata selengeh. Bila tudung dia tutup-tutup kat bawah dagu tu ditutup, selengeh lah. Lepas tu cakap kamu ni ustazah lah. Macam ustazah lah, sikit-sikit cakap kamu, sikit-sikit cakap kamu, kadang dia tegur kawan-kawan dia. Dan lepas tu tadi-tadi pun belajar ngaji dengan dia. Lepas tu bila balik tu kan dekat saya, dia kata tak nak sekolah situ pula. Walau dia pun mula nak sekolah situ, dia kata tak nak sekolah situ lah. Dia kata semua orang sana semua peri-peri dia. Dia kata Suleha yang nak sangat masuk sekolah situ. Jadi itu semua ujian. Saya cakap kat kakak dia, tengok adik kamu. Adik kamu bukan sekolah kamu, tapi adik kamu menghadapi benda-benda. Jadi bermakna adik kamu ni cabarannya lebih besar daripada kamu, kakak-kakak. Dia tak jumpa benda-benda itu. Jadi sebenarnya saya nak beritahu, isu pakai kecil-kecil sikit-sikit tu, itu bukan soalan yang sesuai untuk sekarang. Sebab sekarang sebenarnya tak ada masalah pun. Siapa cakap banyak boleh penampor dia. Kau bersibuk nak pakai sikit ke, nak pakai besar ke, nak pakai macam mana ke. Cuma kadang kita nak kena tahu kenapa kita nak pakai macam itu. Itu kita nak kena tahu. Saya dulu mula-mula masuk TV, jubah tak boleh pakai. Jubah dia tak boleh pakai. Bermakna saya kena pakai baju blazer cantik dan necktie. Kalau pakai baju Melayu itu hutang lebih cukup. Kalau tak cukup hutang, hutang boleh. Tapi sekarang semua TV boleh pakai jubah. Semua TV boleh pakai serban, boleh pakai selempang. Ada gitu. Dan sekali alhamdulillah jadi trend lah. Mana-mana pun kita pergi, ada anak-anak muda pakai serban, pakai jubah, alhamdulillah semua. Saya rasa sangat-sangat gembira. Ini pesan dakwah dulu. Dalam masa time dulu 20 tahun dulu kita pakai, kena hargalah orang perempuan dulu pakai produk. Dia kata hantu kongkong. Ini kalau kita tengok sejarah dulu. Tapi sekarang alhamdulillah tak jadi masalah. Walaupun pressure tak pun tak jadi masalah, tak pun. Berdikit-dikit lah. Sementara kita nak betul-betul faham. Jadi sebab itu kita yang dah boleh pakai, yang dah boleh istiqomah pakai tudung kecil ke tudung besar ke, kita kena tanya pada diri kita, kenapa kita nak pakai benda ini? Kenapa kita nak pakai benda ini? Kenapa kita nak pakai macam ini? Jadi puan Diana pun ada sebut bahawa ramai kawan-kawan dia yang hijrah, tapi tak boleh nak maintain akhirnya. Tengok apa jadi. Bukan senang sebenarnya. Kita ni hijrah tak hijrah, kita pun tak tahu macam mana. Tapi alhamdulillah kita bawa daripada kecil, daripada sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk diploma, masuk sini buat sijil, buat degree. Kita boleh maintain dengan pakaian macam apa masalah. Mungkin ada di kawan kita yang mungkin free hair lagi, mungkin ada di kawan kita yang mungkin tudung segi lagi, ataupun scarf lagi. Tak apalah, tak ada isunya. Nah, macam mana mungkin dia ada masalah dia. Mungkin mak bapak dia tak setuju, bukan senang. Kadang benda-benda bukan senang. Sebab itu kalau kita ni, kita duduk sama-sama kita ni, kalau cerita pasal mak bapak dia tak suka pakai tudung lah, semua Allah. Dan macam kita bila saya tengok ni, memang pelik sangat lah. Dah orang Islam, mak bapak orang Islam, kenapa ni? Lain lah kalau mak bapak dia kafir. Sebab tu kita kena tanya kepada dulu dengan kawan-kawan kita yang katalah mungkin ada yang Chinese masuk Islam ke, India masuk Islam ke, dan Dusun ke, Iban masuk Islam. Kita tanya dekat dia lagi sendiri kalau kita tengok cerita dia. Bukan senang. Hari yang lepas tak silap, malam semalam saya live di Lambai Kota TV Hijrah. Jadi sebelum semalam, dia tengah sembang-sembang, kita kata dua hari lepas, tetamu ini disebut, dia jemput satu Ustaz interview, semua kenal Ustaz interview. Lepas itu ada seorang tetamu perempuan, yang dia pun telah berhenti perempuan Cina, yang dia masuk Islam tu sebab tudung dia. Asalnya kakak dia dah masuk Islam dulu lah. Kakak dia dah masuk Islam dulu. Jadi bila dia tengok kakak dia pakai tudung tu cantik, dia seronok. So akhirnya dia pun dalam diam-diam dia curi, beli tudung ataupun kakak dia setakat di balik dia tinggalkan satu tudung. Jadi tudung kakak itu dia cubu-cubu. So sebenarnya nak beritahu yang boleh kita pakai sikit-sikit, kecil-kecil macam mana tu, itu sebenarnya terpulang pada korang. Tengok macam mana keadaan kita, macam sekarang ini tengah belajar, sekarang ini umur buat tengah belajar. Nanti kalau kita start kerja macam mana pula? Jadi mungkin kita nak kena sesuaikan tubuh yang kita pakai macam mana? Mungkin nak kena buat tudung yang sekali dengan sambung dengan baju ke? Dengan topi keledang untuk set ni pun, sebetul tak?
Yang seperti itu bukan isunya. Sebab sebab formula dekat sini, sebenarnya petua dekat sini, dia bukan pakai tudung. Cerita kat sini bukan pakai tudung. Cerita kat sini menutup aurat. Ini nak kena faham. Orang lagi sama juga. Cerita kat sini bukan pakai jubah. Ramai orang pakai jubah, tapi kadang satu sini. Itu masalah juga. Orang perempuan, dia dah tutup pakai tudung lah. Dia tak pakai dah tudung. Tapi kadang masih lagi kelihatan auratnya. Itu nak kena faham. Jadi sebab itu kalau kita tengok zaman Nabi dulu, bila ayat tentang tudung tadi, tentang aurat tadi turun, sahabat-sahabat Nabi dia tak tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kain tebal ke kain tipis, kamda ke maidin, tak tanya, warna apa, turquoise ke, kain apa, cotton ke, tak ada. Sahabat-sahabat tu punya semangat tu, dia balik rumah, dia sekapai je apa kain yang ada, kain kain kuning lah, dibalut ini diorang nak bayangkan. Itu kalau kita tengok, kita faham. Sebab tuntutan kat sini menutup aurat, bukan bertudung. Kita tengok mak-mak kita lah, mak-mak kita bila dia bentuk pintu dia, assalamualaikum, dia kadang tak pakai tudung, tak pakai tudung pun, tapi tiba-tiba dia keluar macam celah langsing, macam salah tu kan, atau bumbu je pun. Kadang dia ambil sok kamu, macam salah, kadang dia ambil tudung saji. Sebab cerita kat sini bukan cerita bertudung, ceritanya aurat, bentuk aurat. Cuma sesuai lah untuk waktu tu. Takkanlah langsir nak bawa sampai ke pasar. Tak ada. Langsir ketika tu saja. Sebab bila orang tu dah bagi salam, takkan kita bertukur. Takkan kita nak siap pakai tukurnya, pakai kerawangnya, pakai lipstick lebih kurang. Lalu salam. 20 minit orang tu dah. Jadi nak beritahu kat sini, isu kat sini sebenarnya menutup aurat. Menutup aurat. Jadi kita kena faham aurat tu macam mana. Laki tadi satu, memang aurat lelaki atas pusat, bawah tutup. Jadi kita ramai-ramai semai isyak, kalau semua kita semai isyak tadi tu semua pakai seluar boxer, betul tak? Ataupun pakai towel je tu, tutup pusat, bawah lutut, sah semai kita, kita tak jadi sah. Cuma besok bersusuk kamu lah. Start pada imam sampai makmum, semua pakai towel, ataupun yang berikan digulung, sah semai kita sah. Kopiah-kopiah ni semua tak payah. Boleh, tak ada masalah. Cuma pelik lah. Kalau zaman batu kan, kat hutan tu, cerita lah, ini dah canggih macam ni, tak nak guna nikmat Allah beri kepada kita kan. Jadi, tuan-tuan sekali-sekali yang dirahmati Allah sekali, benda-benda ni kita nak beritahu sebenarnya, bagaimana nak sikit-sikit ke, banyak-banyak ke, bukan isunya. Isu kat sini kita kena faham. Isu kat sini kita kena faham. Tuntutan sebenarnya untuk aurat. Jadi, tudung apa nak pakai, ubu apa nak pakai, kecil ke besar, sikit ke banyak, bukan isu dia. Sebab hari ni dah macam-macam dah, macam-macam bentuk dah. Dia boleh pakai tudung yang itu lebih kurang, tapi dalam satu baju dia dilambungkan. Dia boleh pakai kilo lagi, macam-macam, ada lah macam-macam. Jadi tidak seperti bertudung, tapi dekat sini menutup aurat ni. Sama-sama kita nak kena faham lah. Jadi sebab itu nak beritahu niat tadi. Kita buat apa pun kalau niat kita jelas, buat apa pun kalau kita niat kita jelas, Allah akan datangkan cara dia jalannya. Tapi bila mana kita buat satu-satu benda ni yang kita tak jelas, tak tahu niat kita untuk apa dan sebagainya, tidak, dia akan merewak. Kawan-kawan saya yang ustaz-ustaz, yang ingat ustaz semua bagus, walaupun tadi ustaz tadi kena accident bawa betul sikit, betul tak? Mungkin terlantuk tu jadi betul sikit, macam mana mungkin sebelum tu dia tak buat betul ke, Allah Alam, saya pun tak tahulah kan. Tapi nak beritahu ustaz-ustaz dia pun, dia pun ada ujian juga. Dan kadang-kadang ustaz dia minister, dan nak sekali dia program macam-macam program, minta maaf lah. Bukan saya nak kata program tu tak bagus, tapi kita jangan fikir itu ke proses nak jadi ustaz. Dia disebar dekat KL, ustaz kahwin 13. Jangan main-main. 13 bini dia, saya pun 13. 13 senang macam nak buat juga. Ini jangan main-main. Nabi yang kahwin lebih pada 3 ke lebih pada 4. Nabi kalau kita tengok isteri Nabi pun banyak juga. Tapi kenapa Nabi kahwin lebih pada 3? Kita kalau tengok semua ada tujuan, semuanya ada purpose. Jadi tujuan itu bagi duit. Jadi bila tujuan clear, buat apa pun tak jadi masalah. Tapi bila mana tujuan kita tak jadi susah. Ni saya buat smart solat. 3 jam saya buat smart solat. Ada satu soalan. Soalan tu saya dah tahu dah lama dah. Ustaz, apa hukumnya sembahyang tak boleh kopiah? Bukan senang tuan-tuan. Saya kata itu
ubat lain, sebenarnya yang kopiah-kopiah ini tak nak bagi rambut jatuh. Sebab bila mana kita sujud nanti takut rambut tu dia akan menghalang dahi. Sebab dahi nak kita sujud, dia tidak boleh ada halangan di antara tempat sujud dengan dahi tadi. Saya jawab cara umumnya. Tapi sebenarnya nak beritahu, kalau menunjuk dalam hadis, Nabi SAW menunjuk dalam hadis, Nabi tak pernah tinggalkan sungguh. Disebut kolam suat. Ini sungguh ini kopiah. Rasulullah tak pernah tinggalkan sungguh. Dalam apa keadaan sekali itu. Jadi sekarang ini, ramai ustaz-ustaz togel-togel lah. Itu dakwah, itu ini. Memanglah dakwah-dakwah lah. Tapi ini kalau kita tengok banyak. Jadi sebab itu bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Saya macam ini, mana-mana pun 3-4 tahun ni saya ceramah pakai jubah, pakai apa, pakai seluar, katuk dia stokin pun tak pakai. Orang kata, nanti nak masuk dia macam ni, sudah hati lah. Masuk dia bukan teropong sampai bawah kaki. Betul tak? Dia tengok bawah aku pun tak berapa cantik, jadi dia maintain ke belah atas dia lah. Tapi sekitu ada di mana-mana. Jadi nak beritahu kepada semua adik-adik semua, buat aku pun saya nak beritahu niat kena betul. Kalau niat kita betul, tuan-tuan, sedari-sedari, mudah. Kerja kita mudah, senang kerja kita. Tapi bila niat kita awal-awal lagi tak betul, tak clear, tak jelas, hati jadi macam-macam. Jadi kita yang dah memang Allah takdirkan untuk dekat YouTube ni, belajar betul-betul je. Belajar betul-betul. InsyaAllah. Sampai masanya orang sebab akan tahu kenapa Allah letakkan kita di sini. Jadi tak usah jadi orang lain. Jadi diri kita sendiri. Yang pun antar. La la kana jamala kaina sada jamala kaina. Lagu tu seronok kita nyanyi tapi tak faham ada susah lah. Dia kata semuanya diri yang punya nak jadi orang lain. Jadi kita nak jadi diri kita ni kenapa? Ikut niat kita. Jadi ini sebagai panduan lah. Jadi sebab itu tetap tudung kecil, tudung besar, tudung lampung, tudung lampung ke, kita nak kena faham kenapa kita nak bertudung. Jadi tujuan utama di sini biasanya aurat. Begitu juga orang lelaki, kenapa kita nak berjubah, kenapa kita nak pakai itu ini dan sebagainya, kenapa kita nak pakai baju fitting-fitting. Zaman sekarang semua fitting-fitting, betul tak? Fitting memang kita tengok wow. Memang semua tak ingin baju fitting-fitting. Kenapa sebenarnya? Kenapa? Tak salah, saya pun tak ingin juga. Tapi nanti lah mungkin 5 tahun dari sekarang. Nanti benda-benda ni kita nak kerjakan. Sebab kita tak ada namanya berpakaian tapi seakan-akan kita telanjang. Kita tak ada tuan-tuan. Sebab hadis Nabi tu dah sebut clear dah. Jelas lah kita bentuk lelaki perempuan saya dan bentuk lelaki pun sama juga. Sebab itu sedar-sedar yang terang bantuan sekian, ada kita nak kena syukur-syukur macam tadi yang disebut antara rujukan-rujukan yang tanya kepada Ustaz Sazan dan sebagainya. Memang betul kita nak kena banyak syukur. Kita boleh duduk di sini, boleh belajar di sini, boleh amalkan Islam di sini. Kenapa kita tak bukan di Islam dan sebagainya. Saya nak beritahulah tempat-tempat yang Islam ni. Macam-macam jabatan agama Islam, majlis agama Islam. Betul tak? Yang namanya macam kampung haji, pusat zakat. Yang Islam-Islam ni lah yang nampak selama Islam ni. Universiti Islam ke. Situ saya tanya besar-besar. Macam mesti macam ni. Setan dah sama macam orang. Jadi tak kisah. Itu cerita dia. Jadi kalau pergi sana tu syaitannya lagi besar. Jadi nanti orang tu serpanya besar, nanti besar syaitannya datang dekat dia. Jadi kita sedang-sedang jadi syaitannya okey lah. Kita tak semayang pun sama-sama dengan kita kan? Buka skor label dan sebagainya. Dia okey lah dia. Jadi syukur banyak-banyak Allah telah takdir kita berada di sini. Jadi dengan apa yang Allah nak campakkan pada diri kita, rasa tenang duduk sini, boleh belajar, boleh beramal, boleh buat aktiviti macam ni. Ramai juga yang datang, alhamdulillah. Saya dipahamkan walaupun sudah di sini ramai, tapi yang datang di dekat kita tak beramal. Saya kata ramai, lebih 3 tu ramai lah. Lebih 3 ramai lah. Yang kita takut panel dan ramai pada orang datang, betul tak? So ini alhamdulillah. Jadi syukur banyak-banyak lah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah takdirkan sama-sama belajar di sini. Boleh juga ikut ilmu macam-macam. Terutama sekarang pula alhamdulillah panduan dah banyak depan kita. Jadi kita jadikan semua benda ini sebagai kita punya tauladan dan sempadan. Tauladan, ikut, sempadan, menjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita yang dah kekal dalam hidayah ini, jangan Allah cabut hidayah daripada kita.
Ya, jadi sebab itu apa yang telah dikongsikan oleh Al-Quran tadi kita jadikan panduan. Jangan asal kita ni semuanya okey. Jangan kau ingat aku sekarang okey, aku belum tahu lagi. Kan minggu depan jadi apa? 5 tahun lagi jadi apa, kita tak tahu. Jadi korang ni dah macam ini, jalan. Jalan. Dan sedang kita sibuk buat macam-macam kerja ni, Allah campur nyawa kita dalam kebaikan itu dah sangat besar lah. Wallahu a'lam, itu sekadar tambahan yang merepek-repek, saya pun tak tahu saya cakap apa. Jadi korang pandai-pandai sendiri lah macam mana ambil kan. Dan maklumat itu mati tadi kan, mudah-mudahan insyaAllah. Ya Alhamdulillah, sedikit pihak persian ini daripada Ustaz Ghazali. Jadi apa yang penting, poin dia sekarang adalah kita ingin berubah. Yang kita adalah kerana Allah. Bukan jika kita berubah, kita pakai opiah kerana kita nak lindung kepala kita buta. Bukan kan? Ataupun wanita kita nak apa? Kita nak pakai tudung. Bukannya kerana ada orang yang suruh. Tapi kita, yang pentingnya kita kerana Allah. Itu yang penting. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita bercakap mengenai haji, kita sebenarnya ada di kalangan kita ni sebenarnya sudah lama berhaji. Tapi ada perkara yang dilakukan oleh mereka-mereka dilihat seperti sedikit mencalarkan haji yang telah dilakukan. Jadi agaknya saya ingin bertanya, sekarang kita popular dengan apa istilah hijabista kan? Jadi pada pandangan anda, kalau muslimah dia pakai tudung lama sudah, pakai jubah sudah, lepas tu pakaian dia pun longgar, tak menampakkan bentuk tubuh badan, tapi satu perkara yang suka dilakukan oleh mereka mengambil gambar selfie ke apakah dan post pada social media lah, macam Facebook, Instagram, Twitter. Jadi macam yang ini saya katakan, jika selfie itu boleh mengundang fitnah ataupun macam golongan-golongan lelaki ini boleh mengundang sedikit perasaan pada benda tersebut, macam mana benda tu? Susah. Sama lagi. Pemain betul ni sebenarnya. Subhanallah, betul. Sama lagi, terima kasih banyak untuk soalan itu. InsyaAllah saya cuba sebagai yang macam semua tahu saya bukan ustazah. Cuma saya boleh bagi pendapat saya yang seikhlasnya lah insyaAllah mengenai hijabista. Hijabista ni satu term yang mungkinlah tentang kira para hijabi. Cik para hijab itu betul juga kan? Para wanita yang bertudung tapi berfashion kot kan? Berfashion, selalunya kalau dekat Instagram tu hashtag OOTD. Tahu tak apa? OOTD. Ustaz mesti tak tahu ni. Yang cik pun tak tahu apa. OOTD tahu? Tahu tak? Perempuan tahu? Korang tahu? Ha, korang tak tahu? Sebab wanita ni, macam saya pernah kira Alhamdulillah dengan peluang untuk bersama-sama dengan Ustaz Doi. Dan yelah Ustaz Doi pun dah berkahwin. Lagi-lagi macam Ustaz Doi punya wife, jadi punya isteri pun seorang yang bagi saya hijabista juga. Okay, hijabista ni tapi hijabista yang sedap mata memandang. Yang kita tengok, oh sejuk je mata kita memandang. Sebab hijabista ni actually boleh membawa keburukan dan boleh membawa kebaikan. Apa yang boleh membawa kebaikan? Contohnya, seorang wanita tu dia OOTD, outfit of the day, dia lelaki. Outfit of the day, pakaian apa yang dipakai pada hari itu dah ambil gambar. Okey, apa yang baiknya daripada OOTD itu ialah bila dia pakai penutup aurat, dia tak tunjuk muka dia sangat pun. Dia cuma tunjukkan pakaian apa yang dia pakai dan pakaian dia tu memang penutup aurat. Kita tengok, Masya Allah, sedap mata memandang. Itu boleh membawa satu, dakwah juga kepada orang yang belum berhijab ataupun orang yang belum lagi menutup aurat dengan sempurna. Dia tengok macam macam senang je pakai tutup aurat ni sebenarnya. Dia tengok macam rupa-rupanya sebab orang ni kalau nak berhijrah jadi macam lebih menutup aurat tu kadang-kadang banyak sangat dia bagi
bagi macam dia takut nanti orang ingat dia kolot, dia takut dia nampak tak cantik, dia takut dia jenter ke belakang lah dan sebagainya. Sayang sangat orang yang berfikiran macam tu, tapi ramai sangat orang atau wanita yang fikir macam tu. So bila ada orang yang upload OOTD macam tu dekat dekat Instagram dia, kalau kita tengok dia pun sudut positif, itu boleh jadikan satu dakwah jugalah. Dakwah yang buatkan hati-hati wanita yang lain boleh tengok macam inspired to be like her. Dia tengok macam, eh dia ni hari-hari tak ada masalah pun. Orang banyak buat alasan, ada kalau pakai dulu macam ni nak kena bosok. Okay. Apa masalah bosok je lah. Buka takkan selesa bosok. Apa susahnya kan tapi orang cakap alamak nak kena bosok alamak, nak kena cari tolong yang nak buat alamak, nak kena, eh banyaknya alamak dia. So sebenarnya orang-orang yang OOTD, gambar-gambar yang menunjukkan mudah sangat sebenarnya nak menutup aurat, itu salah satu cabang dakwah. Tapi masalah kepada wanita yang OOTD, gambar-gambar, kita tahu social media ni sebenarnya banyak sangat kebaikan dia kalau kita nampak. Mudah sangat kita nak sampaikan dakwah. Kita post ni bismillahirrahmanirrahim, ajak orang buat satu kebaikan, berapa ramai orang yang baca. Okay. Tapi kalau kita tak tutup aurat, kita ajak orang pergi party-party kan, oh ada konsert lah, apalah kita ajak. Mudahnya kita nak dapat apa? Dosa pula. Kita terpulang pada kita lah, kita nak dapatkan pahala yang mudah ke, yang dengan usaha yang mudah ke, ataupun kita nak dengan mudahnya. Kalau kita buat, kita dapat dosa. Orang tengok, orang amalkan, orang suka pula. Kita dah dalam pahala tak banyak sangat kat dunia ni. Lepas tu kita pula kira menggunakan media sosial ni dengan cara yang salah. So masalah ni yang saya selalu nampak wanita memang cantik, comel sangat satu, cantik. Tapi sebenarnya yang cantik tu tak layak untuk dilihat oleh orang yang lain. Dia tunjuk cantik kepada orang yang tak layak untuk melihat dia. Dia pakai baju, alhamdulillah saya nampak ramai sangat orang yang pakai tudung lah budak. Baju pakai orang panggil apa? Junik blouse lah, banyak gila dia punya terms baju-baju sekarang ni kan. Junik blouse yang sampai sini lah. Tapi nak menampakkan model, nak mendapatkan banyak like dekat Instagram ataupun dekat Facebook, dia pakai skinny pula. Dah pakai skinny, pakai boot. Hello, kita kat Malaysia tak nak boot sangat. Panas kot kan? Lain kita di London kan, banyak kita pakai boot tu nak panas dekat kita, okay? So sebenarnya, sayangnya, bila kita terlampau nak mencari pujian manusia, sayang sangat. Bila kita macam lah, kalau aku pakai macam ni nampak macam makcik lah pula. Tak nak rasa macam makcik, so aku pun pakai lah. Okay, tudung lampu, orang akan puji. Haa, tudung lampunya. Baju lampu, orang akan puji. Baju longgarnya. Seluar ketat, orang tak marah langsung. Orang cakap cantik, ramai sangat. Like. Cantiknya outfit of the day kat hari ni. Kita pun jangan like tau. Kalau kita like, kita akan nak kira, kita akan menunjukkan kepada dia apa yang dia buat tu bagus. Kita bagi galakan dia tiga dia. Okay. So next time kalau nampak orang-orang yang tersalah pakaian dia, kadang-kadang terbawa-bawa sangat dengan hijab style, fashion yang tak betul. Kita tengok macam lah tu nama dia pasal tak boleh nak sebut. Kita nak kisah dia kena marah dengan dia orang kan. Okay. Sebab saya pun dalam industri tu kan. Okay. So dia punya majalah tu pasal wanita yang bertudung. Tapi bila buka kat dalam, rasa banyak itu tak orang ke yang tahu. Yang dia lagi tengok pun, kalau saya tengok pun saya rasa macam dia orang punya gambar kadang-kadang lagi seksa daripada yang lain-lain. Sebab baju dia memanglah dia menutup kulit. Tapi kadang-kadang even my husband, ini bukan salah husband saya tau, sebab orang tu lalu depan mata pakai jubah, lalu depan mata dia tengok saya tengok dia, awak nampak apa saya nampak? Apa? Pakai jubah nampak, korang tahu kan, tengok belakang nampak apa? Sebab jubah dia tu, kain dia tu salah, kain yang lycra, yang ketat, yang bila tengok macam oh seksinya perempuan yang pakai jubah tu. Saya pun usia juga tentu. Ya Allah kasihan dia. Dia pakai jubah. Betul dah. Macam kalau lelaki pun sama abang Sado kan. Abang macam comel sikit abang Sado. So jubah-jubah dia pun banyak yang ketat-ketat juga. Sebenarnya lelaki juga godak
Kalau kita suka, kita tunjuk. Kita akan kita riak sikit. So, actually, wanita ataupun lelaki, dua-dua kena jaga aurat dengan baik. Kenapa? Sebab kita nak bantu-membantu. Islam ni kan brothers and sisters. So, we help each other lah. Yang guys, jagalah perilaku. Jangan meminta benda-benda yang tak patut untuk diminta. I sayang you, that's why I nak peluk you. You tak sayang I, that's why you tak nak pegang I. Itu bukan sayang. Kan sebenarnya kalau kita pegang perempuan, kalau lelaki lah, perempuan tak kisah. Okay, kalau lelaki pegang perempuan, sebenarnya lagi baik pegang. Dia sebut, saya tak sebut. Babi, dia kata. Kalau wanita tu belum berkahwin lagi, dia akan jaga diri sebagai seorang muslimah sebaik yang mungkin. Sebab dia tak nak, kalau dia tak sempat bertaubat lagi dekat akhirat, ayah dia yang dikata dia sayang tu dijinat api neraka disebabkan oleh dia yang tengah buat maksiat kat dunia ni. Bukan sebab dia kata dia sayang dekat girlfriend dia ataupun girlfriend cakap dia sayang kat husband dia. That's why dia give everything before marriage. Bagi-bagi sebab sayang. Padahal sebenarnya perkara itulah yang akan menyebabkan pasangan yang dikata dia sayang yang dia akan rendah lautan api. Ada satu lagu tu dia kata, lautan api sudah aku renangi. Saya dah sebut saya, sudah menipu ni lagu ni. Takkanlah ada orang yang dah rendah lautan api kan, okay. So kalau dia sayang, dia tak akan buat perkara yang melanggar syariat Islam. Dia akan terus, ku akan mengawinimu, ku akan dan sebagainya. Dia akan terus nak menghalalkan benda tu, insyaAllah. So, kalau ada pasangan dekat sini, kita fikir baik sini. Ada orang yang ada boyfriend tak? Tak kaya dia. Ada orang yang ada boyfriend tak? Macam salah kan? Ada orang yang ada boyfriend tak? Tengok kawan-kawan kat sebelah. Tak kaya dia tak kaya. Ada orang yang ada girlfriend tak? Tak ada. Alhamdulillah. So maksudnya korang memang sayang betul-betul lah kan? Ha? Sayang betul-betul lah tu. InsyaAllah dia dah jaga, dah jaga. Dia dah sini, dah cop, dah call family tu. Dia kata call, saya nak anak dia ni. Macam tu kan? So alhamdulillah cinta Islam ni. Tadi pun pukul 3 pagi, assalamualaikum. Dah tahu tak hajut ke belum? Cinta Islam ni kan? Dia call 3 pagi tapi dia tanya dah solat tahajud ke belum. Okay, saya dah mimpi. Alright, so sebenarnya saya nak balik kepada hijab ustaz tadi. Kita sangat mudah untuk alhamdulillah zaman sekarang ni sangat mudah untuk mendapatkan pahala. Tapi gunakanlah social media itu sebaik-baiknya. Kita fikir balik semula, niat kita tu, kita post tu kenapa? Kalau kita post tu atas dasar kita nak orang cakap, orang nak suka, orang nak like kita tu, baik tak payah post. Sebab takut benda tu akan kira, yelah, kan kita tahu yang takkan, kita takkan dapat hidup bau syurga kalau dalam hati kita ada sifat apa? Ria. Takut kan? Takut. Kadang-kadang munafik, kita tak perasan yang perangai kita ni. Ada dalam Islam yang kita ambil, ada yang tak ambil, tak boleh. As a Muslim, apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita, kita ikut. Sebab ada kawan saya ni ustaz, saya kesian sangat dekat dia. Dia cakap, dia pernah duduk dekat Kelantan sekejap, kerja. So, dia punya surrounding dekat Kelantan kerja tu, best sangat. Aurat jaga, pakai tudung, lampu, baca Al-Quran dekat office. So, dia happy sangat dekat situ. Tapi bila dia datang ke KL, sayangnya, dia dapat satu pesanan yang salah, ustaz. Kakak, ada seorang kakak cakap dengan dia, kau tak payah nak kira macam tak payah nak islami sangat, takut nanti kau akan tersungguh satu hari nanti. Maksudnya, bila dia nak jadi baik, dia takut dia kalau aku jadi baik ni, nanti kejap lagi kan aku terlebih baik pula, kejap lagi nanti aku tersungguh, aku akan jadi macam dulu. Saya rasa nasihat tu sangat, saya kesian dekat dia sebab dia dapat nasihat tu. Sampai sekarang makin lama belakang sebab dia takut nak jadi baik. Dia takut kalau dia akan terus pakai tudung lampu, satu hari nanti dia akan macam rebel, dia macam
kenapa kita nak tunggu sekejap? Jangan tunggu-tunggu. Itu syaitan tu sebenarnya bisikkan kepada kita, nanti, jangan, kejap. Tapi. Itu semua syaitan tu sebenarnya. Jangan dengar bila orang cakap, jangan drastik. Orang dia cakap, jangan drastik, saya nak berubah. Drastik tu apa? Drastik tu apa? Kita semua manusia yang hebat. Kita mampu untuk jadi manusia yang hebat. Kenapa kita nak downgrade diri kita untuk berubah sedikit? Kalau boleh, insyaAllah kita berubah sebaik yang mungkin, secepat yang mungkin, sebab takut kita terlampau menunggu sangat sampai bila saat kematian kita tu, kita masih menunggu lagi. InsyaAllah macam tu lah kot. So, pada pendapat saya, honestly, bagi wanita hijabita ni, pastinya wanita suka kepada kecantikan. Dan dalam surah Al-A'raf Ustaz, ayat 26 yang menceritakan tentang Allah berfirman, wahai kaum Adam, kami telah menurunkan pakaian bagi menutupi auratmu dan pakaian indah untuk menjadi perhiasan, tapi pakaian takwa ialah yang paling baik. So sebenarnya bila buat kena buku hijabista, whatever terms that people, orang yang letak label hijabista tu, tapi sebenarnya kita berbalik-balik kepada apa yang Allah katakan, bahawasanya kalau kita insan yang bertakwa, kita akan tahu nak tuju kita punya pakaian macam mana, Instagram kita macam mana, whatever yang datang kepada kita, kita akan mampu untuk handle sebab kita ada ketakwaan dalam hati, insyaAllah. Wallahualam. Okay, sebab tadi dengan hijabista, jadi Ustaz, saya rasa Ustaz kita buat ekor Instagram tu Ustaz. Nanti kita buat apa, hashtag KODD pula, kuliah politik. InsyaAllah. Jadi kalau Ustaz nak buat Instagram, Ustaz. Jadi daripada apa yang ceritakan tadi, kita sepatutnya mengambil yang jernih dan membuang yang keruh. Jadi yang lelaki kan pula nampak OTD, kawan-kawan perempuan berjilai, tak cukup lah screen kan, sampailah screen kencang kan. Lepas tu pergi pula share pula, share tu masalah besar. Sekali share habis, boleh pergi ke London semua gambar-gambar. Jadi kita teruskan lagi program kita dengan satu soalan kepada Ustaz. Ustaz, dalam kita berhiji ataupun berhijrah, banyak cabaran, cubaan dan godaan yang bakal kita akan hadapi. Jadi kita sebagai manusia yang lemah tidak akan lari dan terlepas daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan proses mindset itu sendiri. Jadi Ustaz, bagaimana kita dapat menangkis segala cabaran, dugaan dan khususnya godaan syaitan yang sejak dari dulu lagi telah bersumpah bahawa akan mengganggu anak cucu Adam bagi membawa mereka ke jalan yang sesat. Jadi bagaimana Ustaz? Okey, terima kasih banyak kepada Pusat Majlis. Terima kasih juga kepada pendaya yang saya pun tahu apa? OOI macam-macam. Okey lah, macam-macam dengan itu memang korang punya istilah-istilah memang genuine lah. Dan saya ni tak tahulah, saya pilih handphone tahu-tahu WhatsApp, mesej, lepas tu tengah gambar, lepas tu bilik. Tak apa-apa, tak WhatsApp tu kita bilik je lah. Kadang macam-macam, macam saya ni pula, kadang satu hari tu paling kurang 5 ke 20 soalan. Macam-macam lah. Macam-macam tanya ini sebagai orang letih lah, saya bilik je lah. Sebab bukan semua benda kita boleh jawab dari handphone ni, dan nak benda-benda tentang agama ni belajar lah. Jadi sebab itu, apapun kita nak kena belajar kalau berani hari lembut kan. Sebetulnya belajar itu adalah wajib. Nabi pun ada sebut utul bal ilma minal mahdi ilal hadi.
belajar, kamu kan sungguh belajar itu dituntut daripada tuayan sampai yang lain. Semuanya belajar. Tak pandai belajar, tak pandai pun lagi belajar, lagi belajar. Imam Syafi'i lagi banyak dia belajar, lagi banyak dia tak tahu. Imam Syafi'i lagi banyak aku belajar, lagi banyak aku tak tahu. Lagi banyak aku belajar, lagi banyak aku tak tahu. Kita memang betul lah. Dah ada macam-macam kuliah ceramah. Sepatutnya kita fikir, banyak lagi aku tak tahu. So, belajar betul-betul. Ada silibus ni. Ada kitab fiqah, ada buku fiqah, ada buku tauhid, ada buku tasawuf. Jadi dengan ilmu-ilmu yang berbagai dari itu, yang dituntut dalam agama untuk kita tahu, itu antara panduan-panduan. Bila kita ada ilmu, itu kita ada panduan. Kita ada guideline. Itu bertempur dengan suasana tadi itu. Sebab yang namanya cabaran-cabaran ujian-ujian syaitan, nafsu itu, kita jumpa semua istilah-istilah tadi bila mana kita nak memuji Allah. Kalau kita tak memuji Allah, kita benda tadi tak disyukur. Nafsulah kawan kita, syaitanlah kawan kita, betul tak? Benda-benda yang maksiat adalah mainan-mainan kita. Tapi bila mana kita nak memuji Allah ni, nak memuji Allah ni, itu yang datang kepada kita. Itu yang Nabi yang satu ketika mohon izin kepada Jibril alaihissalam dan minta tolong dilihatkan jalan ke syurga, jalan ke neraka. Nabi buka, kemudian Nabi buka mata, diperlihatkan jalan yang pergi ke neraka itu. Ya Allah, sangat indah, sangat cantik. Sampai Nabi kata, kalau inilah jalan-jalan yang ditunjukkan kepada umat aku, kita cari umat aku akan pilih yang ini. Dia tak tahu kesudahan di neraka. So begitu juga bila Nabi diperlihatkan jalan nak masuk ke syurga itu, Nabi kata, kalau inilah diperlihatkan kepada umat aku, memang taubat aku takkan masuk syurga. Sebab jalan itu teruk. Itu cerita. Satu bulan yang lepas, satu bulan ke bulan macam tu lah. Ada baru ni, adalah acara di atas Usra Fitrah dengan artis veteran di Finas. Di dekat dengan su sebelah tu. So saya dijemput lah oleh pihak Jawi untuk pergi kuliah. Tapi tajuk kuliah tu memang pelik sikit lah, sebab zaman sekarang kadang-kadang orang suka tajuk pelik-pelik. Macam lagi nak handshake, tak apa-apa tak. Tapi nak macam mana, kita layan je lah. Jadi tajuk kuliah malam tu, dakwah tanpa suara. Jadi saya sadar memang 2 jam saya duduk kat situ, tak nak sembang lah sebab tanpa suara. Tapi bukan maksudnya dakwah tanpa suara tu tak bercakap dah. Sebab kebetulan malam tu yang kumpul semua artis-artis, veteran-veteran. Jadi saya dijemput sebab saya pun kebetulan artis juga. Ada cerita dia, tapi artis lain. Jadi malam tu saya simpang dengan dia lah. Dengan Usra Fitrah, pada artis-artis baru yang telah berhijrah, alhamdulillah, dengan campur banyak-macam ni artis-artis veteran ni. Dan veteran-veteran yang lama-lama dulu, geng-geng Saloma, geng-geng aku semua yang hidup-hidup lah. Jadi malam tu kita sembang lebih kurang 3 jam. Sembang lah layan, saya layan. Layan dia orang tanya, kita jawab, tanya jawab. Sebab macam-macam cerita. Sebab diorang ni bertempur dengan satu situasi yang namanya fitnah. Ustaz, kita orang ustaz kalau nak cerita semua benda, ustaz, oh tak larang ustaz. Kita ni walhamdulillah berlakon, kita keluar TV, kita buat drama, kita buat filem ustaz. Yang kita dedah-dedah, yang kita peluk-peluk tu, kita bukan suka pun. Tapi sebab memang kerjaya kita orang ni berlakon. Dan daripada lakonan dan itulah antara sedikit sebanyak kita punya sumber pendapatan. Itu cerita dia. Dan bila kita dengar dia punya jawapan-jawapan, bukan calang-calang manusia, dia orang ni yang jadi pelakon-pelakon tu. Jadi kita ni, anak-anak muda zaman sekarang ni, jangan hukum lah senang-senang. Itu dia. Kadang kita untuk cakap, abang-abang kakak kita berlakon, contohlah, ini yang itu saya cakap, dia ada niat, buat apa pun sebenarnya ada niat. Selagi ada niat, insyaAllah kita tak akan tersasar. Walaupun nampak macam kita buka sana, kita peluk, contohlah. Tapi selagi ada niat, selagi itu ada batasan, insyaAllah. Cuma siapa yang betul-betul nekat nak tinggalkan dunia itu, silakan tak jadi masalah. Sebab benda ini bukan senang. Siapa juga macam abang-abang kakak kita yang kerja juga pada perbankan yang masih terlibat lagi. Bukan senang. Jadi nak keluar, takut tak datang ada pekerjaan. Nak berhenti 24 jam, bulan depan nak bayar macam-macam, bukan senang. Jadi kita ni ketat dulu dalam situasi tadi tu, jangan senang-senang nak hukum. Ini contoh. Jadi macam-macam lah ustaz, orang tu cakap kita punya pendapatan ni, haram lah, itulah, inilah sebagainya. Bila anak-anak kita hantar sekolah, anak kita degil lah, semua orang kata, ini lah, mak bapak aku punya kerja tak tahu rata anak-anak, tapi jadi apa kan. Anak saya pun degil juga. Walaupun saya ustaz. Macam mana? Anak saya pun degil juga.
Jadi boleh cakap ni lah, bapak kau kerja ceramah orang, dia anak sendiri tak ceramah. Kita ni manusia jangan sedap cakap, kita suka sangat cakap bukan-bukan. Eh? Kalau anak aku degil, sebab itu kena ajar dekat sekolah. Sebab itu namanya sekolah untuk didik orang. Ha, ini kena faham. Benda-benda ni kena faham. 2-3 minggu lepas saya banyak dapat jemputan majlis-majlis sebagai ustaz, tolong pimpin kita semain hajar, tolong kita berdoa anak-anak di desa. Sebelum semain hajar, sebelum nak berdoa, saya cakap, saya doa untuk anak saya pun tak makbul. Yeah? Saya doa untuk anak saya pun tak makbul. Anak saya pun nak ikut, tapi saya doa, dia tak dapat lebih, dia dapat 4 bisa tu si. Jadi korang dijemput aku, suruh pimpin doa macam mana ni? Ha, dah semua dah terjengang dah. Lama dah jemput dah. Dia duduk dekat sejadah dah pun macam mana. Dia kata ustaz turun lah, berani turun kan. Macam mana itu saya cakap. Jadi nak beritahu, memang kerja kita berdoa, kerja kita berusaha, nanti Allah akan tentukan segala-galanya. Allah akan tentukan kita buat kerja kita, kerja Allah, kerja Allah. Jadi Allah nak jadikan semua benda tadi itu, degil kamu itu dalam jadual dia, dalam susunan dia. Ini itu sebelum sampai dekat Yusti ini, baik sangat, bagus sangat ke dulu radio. Betul tak? Yang jadi menteri itu bagus sangat ke dulu. Betul tak? Ini kita fikir benda-benda macam ni. Anak saya datang, anak saya lagi datang kat saya, Abi GST itu haram kan? Saya kata Syafiq tahu mana cikgu dekat sekolah cakap, cikgu dekat sekolah, apa kenapa dengan GST? Dia tengok, bila mana kita tak buat kerja kita, kita akan macam-macam lah merepek bukan-bukan. Lepas tu suruh budak-budak kita tuition ya, petang ni kita ada tuition, bagi tahu mak bapak collection seminggu RM20 tuition. Tadi gaji bagaimana? Gaji tak cukup. Kenapa tak cukup? Tak berkat. Kenapa tak buat kerja betul-betul? Ni kita tengok orang yang cari rezeki dan halal cuma terjebak dengan macam-macam situasi, tapi kita senang-senang nak hukum dia. Walau kita tak duduk kat tempat, kalau kita duduk kat situ, kita tahu. Jadi cerita apa sebenarnya saya simpan dengan artis-artis tadi itu, dia cerita, dia luahkan. Dia punya rasa hati, bukan senang sebab kita ni pun bukan suka-suka. Kita pun belajar-belajar dengan ustaz, kita tanya juga ustaz-ustaz. Tonton dulu macam mana situasi ini. Kadang benda-benda cari bukan senang, jadi macam contoh, pandai yang asli berubah. Dia berhijrah. Kalau tak ada buku, tak ada panduan, susah. Jadi orang-orang yang tadi itu buat, dia ada buku. Macam orang saya ada buku, boleh rujuk, senang sebagainya. Tapi guru tu yang kita boleh duduk depan, nak boleh, kalau boleh, boleh empat mata, sembang dan sebagainya. Tapi guru korang ini banyak tekan di Google. Itu masalah juga tu. Dalam banyak sangat guru dah pergi tempat tu. Ini sembang. Antara sembang-sembang tu keluar cerita. Cerita apa, ustaz tahu tak? Tak cerita, saya tak tahu lah. Dia cerita, dia kata, antara skrip filem dan tansri piramli yang terakhir yang tak sempat difilmkan. Kalau kita tengok piramli punya cerita-cerita macam-macam, hingga Abdullah apa semua benda, kalau kita tengok semua tu, ada ilmu di situ, ada pengajaran di situ, dan sampai sekarang boleh dilihat lagi. Walaupun orang jenis mungkin tak sesuai, sebab kau ni sesuai dengan iman kan, gitu kan. Walaupun aku suka tengok juga akan iman macam mana kan, itu cerita ni. Tapi cerita piramli ni sampai sekarang, walaupun dah 10 tahun dah, sampai sekarang kita tengok orang lama ke, orang baru ke, boleh gelap, boleh nangis, boleh dapat pengajaran. Sebab masa dia buat tu ada ilmunya. Ada ilmu. Kisah-kisah tu kena tunjukkan dekat lebih-lebih sikit lah. Tak salah lebih. Kadang kita ni melampau sangat. Kita nak kena buat benda tu, berpeluh-peluh tu sampai habis-habis semua. Tak boleh lah. Sikit-sikit cukup lah. Jadi dia sebut, antara filem Tansri Piramli yang terakhir yang tak sempat nak difilmkan, tajuknya Hidayah. Hidayah, petunjuk. Cerita itu, kisah ini saya nak, kalau kita buka dalam kitab, ada cerita benda ni. Cuma kadang kita tak ambil tahu. Cerita tentang seorang pemuda yang kerjanya setiap hari menggali kubur. Ini tak ada kena-mengena dengan nasihat dalam hak. Tak ada kena-mengena. Dia kerja dia tiap-tiap hari gali kubur. Gali kubur. Orang mati, dia gali kubur, tanam. Malam tu dia pergi balik dekat kubur tu, dia gali balik, apa dia buat? Dia curi kain kapan mayat. Lepas tu dia kubur ibadik lah. Dan tak ada siapa pun tahu. Dia tak safe. Sebab tu orang tak tahu. Kita hari ni tak sibuk kadang-kadang.
masalah juga selfie-selfie ni. Ya, betul lah. Ya, bukan orang tak bertudung saja, macam-macam lah. Yang ustaz-ustaz pun kadang yang orang-orang lagi pun satu juga. Ya, nah itu, tapi nak macam mana itu satu-satu term segala di selfie. Kadang saya pun tersalah sebut selfie lah, aku tak tapi ya. Ya, jadi ada bunyi. Ya, ini tuan-tuan. Jadi pemuda di kerjanya, siang hari gali kubur, tanah mayat, malamnya dia gali balik, dia curi kain kapan. Besok siapa mati dia jual balik kain kapan tu. Ya, lepas tu dia ke bumi, gali kubur ke bumi, malam tu dia gali, dia curi balik. Lepas tu dia jual lagi. Tetapi dosa yang dia buat ni hanya antara dia dengan Allah, dengan mayat. Cuma mayat tu tak boleh bangun tu je. Kalau bangun dah biji. Dan tak ada manusia pun tahu. Ha, sebab apa? Sebab tanya lah. Dia tak selfie-selfie. Dia tak sibuk cerita ke orang. Kita hari ni sebab semua orang tahu ada jadi susah. Jadi, itu satu bab. Sampai lah satu ketiga. Ha, ni tuan-tuan. Ni cerita-cerita pun cerita benar. Kalau ada sikit, carilah kitab. Saya pun tak sempat nak pergi kitab apa. Jadi, sampai lah satu ketiga. Suatu hari yang meninggal dunia ni seorang wanita. Seorang perempuan. Rupanya perempuan ni wanita perempuan yang solehah. Cantik. Ha, tu dia. Ya? Meninggal siang hari ke bumi, malam hari tu, pemuda tu gali balik kubur tadi. Dia dah gali kubur tu. Dia curi lah kapan. Bila dia curi kain kapan tadi, telanjang ke mayat tersebut. Bila telanjang, tiba-tiba dia. Syaitan rasuk diri dia, nafsu dia pun berakhir. Dia setubuhi jenazah tersebut. Ini kisah benar. Daripada kisah ni, jatuh di hukum. Keluar di hukum, potong tangan, mencuri itu, kena potong tangan ke macam mana ke. Ada kisah-kisah. Ada cerita. Ini kita tengok dia kami, bukan bodoh. Kita tengok. Walaupun dia tak sekolah tinggi, walaupun dia tak punya sahab, walaupun dia tak punya sini. Kita tengok. Yang dia buat apa benda pun pasti ada ilmu. Jadi kita tidak sampai pada hukum ni. Kalau buat satu benda tak ada ilmu ni, memang hancur kita. Mana pergi ilmu kita ni? Ini kita tengok. Jadi selesai saja dia kerjakan mayat tersebut, dia pun nak belah, nak tanam balik. Bila dia nak belah saja, tiba-tiba tangan dia kena pegang. Dia terkejut, mana ada orang lain, dia dengan mayat itu saja. Rupanya mayat terbangun. Jangan main-main. Dan mayat itu bercakap dekat dia, celakalah kamu, celakalah kamu. Sanggup kamu tinggalkan aku dalam keadaan begini. Sedangkan aku akan bertemu Allah Subhanahu Taala. Kau biarkan aku dalam keadaan aku berjunub. Sedangkan aku telah dimandikan tadi. Dan kau biarkan aku dalam keadaan aku bertelanjang. Celakalah kamu. Rupanya itu menjadi satu titik tolak. Jadi satu transisi kepada si penggali kubur tu. Start pada hari itu. Dia taubatan nasuha. Ini nak beritahu kuasa taubat. Taubat sebenarnya satu amalan yang setiap hari kita nak kena buat. Setiap hari, bukan seminggu sekali. Bukan tunggu motivasi datang raihan. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga. Itu dia kan? Macam-macam lah. Cuma berlakon. Contoh lah. Walau sebenarnya taubat cuma setiap hari. Dan si pemuda tadi ni, walaupun setiap hari dia buat dosa, sepatutnya setiap hari dia kena bertaubat. Sama juga macam kita. Kita ni sebenarnya, setiap hari kena bertaubat. Ada apa-apa kursi nak beritahu? Itu dia. Masih tinggal 5 minit lagi. Itu dia. Tapi boleh sambungkan ke? Nak berhenti kat sini juga. Tahun depan saya dah cerita ni. Habiskan InsyaAllah. Apa insyaAllah? Boleh dah. Pukul 11 kita sama-sama berhenti lah. Sebelum pukul 11 kalau betul. Jadi pemuda ni, bila dah kena macam tu dekat dia, bila dah kena macam tu dekat dia, pun jadi satu titik tolak kepada untuk taubat dan nasuhah. Dia selesaikan, kebumikan perempuan tadi tu, terus dia bawa diri dia lari. Besok satu kampung cari dia tak. Dia bawa diri dia malu. Dia malu dengan Allah. Dia malu dengan Allah. Selama ni Allah bagi peluang dekat dia. Ialah sebab dosa dia tu tak ada siapa tahu. Mungkin kalau dosa dia tu ada kawan-kawan dia tahu, mungkin kawan-kawan dia akan nasihat dia. Tapi mungkin kalau kawan nasihat pun dia buat bodoh juga. Sebab kita dia dah suka sangat nak buat dosa. Itu masalah. Dia sampailah ke satu tahap buku ni, yang tegur dia tu. Siapa dia? Si mayat tadi. Jadi korang yang degil-degil ni, kalau semua orang dah tegur, tak nak berubah juga, itu pun nanti mayat tegur kamu tahu.
Masa tu tak berubah juga, kita tak tahu lagi teruklah pada kita mana. Ini tuan-tuan, dia pun berubah taubatan nasuha, dan dia bawa diri dia, dia pun jadi tak karuan adakah taubat aku diterima. Dia malu sangat, sebelum tu dia buat dosa dia tak rasa apa, tapi bila mana si mayat tadi tegur dia, dia rasa ya Allah malu ni aku. Itu dia, nampak macam bagus sangat, siang-siang hari gali kubur, tolong orang mati, tapi rupanya malam-malam buat kita terkutuk. Ini dia. Ini kalau kita sendiri mau ingat, mudah, tak penting pada sebab hari ini semua kita dibuat bodoh je, tunggu di nasihat, tunggu di tegur, ya, dengan ini yang jadi selfie-selfie tadi itu sebab cuma sedih fikir, tapi kita dah boleh berubah, dah boleh pakai cantik-cantik ni, sudah lah, kenapa nak dia puji-puji lagi, ya, nak dapat pujian manusia, jadi macam-macam, jadi macam dia dah cerita lah. Tuan-tuan, ini benda-benda ni kita fikir, jadi dia bawa ni, dia taubat lah, cuma dia tak keruan, dia tak puas hati, dia tak puas hati, adakah taubat ini diterima ni. Itu satu juga masalah kita ni, bila kita dah berubah ke apa semua, kadang kita nakkan petunjuk, nakkan petanda, tak salah, kita tak lega Allah, nanti Allah akan datangkan tanda-tanda itu, sebab benda ni tak ada, tak ada dia punya indikator, tak ada KPI, ya, ini cerita dia. Tetapi itulah nak beritahu, apa pun pentingnya dulu tadi, tempat ujung, ya, situasi kita nak cerita dekat dia. Jadi rupanya sampai satu ketika, sampai satu masa, Allah bertemukan si pemuda tadi itu dengan satu tuan guru. Jumpa dia, sembang, cerita apa masalah dia. Apa tuan guru tadi sebut? Bismillah, wahai kawan, dia kata, aku pun tak tahu pun nak cakap dekat kau, tapi bismillah, cuba kau balik rumah, kau carilah apa-apa benda yang dah terbuang kat bawah tu. Karena kita boleh putung cili, jatuh dari biji cili itu, ataupun jatuh, kita makan dia jatuh, yang kering lah, yang confirm kalau tanam ni mustahil dia tumbuh, tapi kau ambil lah, kau ambil, kau cuba tanam, kau cuba tanam, tengoklah kalau dia tumbuh tunas, naik batang, naik ranting, tumbuh daun, ada buah, itu tanda di tahun kamu Allah terima. Ada cerita ni, ya, dia pun buat lah benda tu, punya lama dia tumbuh, ya, punya lama dia tumbuh sampai panjang janggut-janggutnya, keluar bulu hidung pun keluar juga, ya, sebab nak lumpur dia cerita ni, sampai satu hari punya naik tunas, tumbuh, ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah. Dia pun senyum, main panjang, dia kata, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, rupanya taubat aku selama ini, kau terima ya Allah. Tapi taubat tadi tu bukan kata aku berubah sendiri. Bila sebut aku pun aku, tertinggalkan dosa ni, dia terus buat sesuatu. Dia ada di dunia langkah. Jadi ini nak beritahu kuasa taubat. Bila kita ada taubat, ingin taubat setiap hari daripada dosa-dosa itu, ini dan sebagainya. Jadi kalau kita bertemu dengan macam-macam situasi cabaran tadi, ini antara benda-benda yang boleh nolong kita disamping dengan niat yang baik tadi itu. Niat yang mulia, niat yang jelas, niat yang clear, itu mudah. Ada ilmu lagi senang. Lepas itu, jangan lupa taubat tadi. Sebab taubat ini amalan. Amalan harian. Sayyidina Umar contoh. Kita boleh ambil belajar daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila meninggal dunia, yang nak dimandikan, bila dia sedang dimandikan jenazah, kita belakangnya tu ada cara bala. Apa cara-cara kenapa? Kan kena cakap ke apa ke tak? Rupanya setiap malam Sayyidina Umar sebelum nak tidur, dia akan duduk, dia akan hisap, dia akan muhasabah diri dia. Dia akan taubat. Kalau ada salah hal itu, dia akan rotan diri dia. Nah, bayangkan, boleh buat. Kita kadang rotan orang. Rotan diri sendiri pun ni. Bila dimandikan jenazah Sayyidina Umar tu, bila dilihat di pipi itu ada kesan, sebab banyaknya menangis, fikirkan dosa. Ini kita tengok, ini kelebihan Sayyidina Umar. Sampai satu ketiga zaman Sayyidina Umar jadi amirul mukminin, ada seorang pemuda juga, kisah seorang pemuda yang dia tegar sangat minum arak, walau kita dah tahu dah arak itu telah diharamkan, dan proses pengharaman arak itu 3 peringkat. Ayat pertama turun, sahabat kena bagi. Ayat kedua turun, sahabat kena bagi. Ayat ketiga turun, barulah banjir satu Madinah. Allah guna konsep peri. Ini tak sudah-sudah mabuk. Sampai bila nak mabuk ni? Peri itu, tapi itu ayat paling tajam. Banjir Madinah. Tapi ada satu apa-apa ni, dia minum arak lagi, minum arak lagi, minum. Kawan-kawan dah tegur dia. Dah hashtag dia, jangan minum arak. Setelah ini hashtag. Dia buat buku juga. Tiba-tiba pada satu hari, Ali nak beritahu kelebihan. So,
seorang pemimpin, seorang guru, ya. Tengok muka pun masya-Allah. Ya. Jadi satu hal ini nak jadi cerita, pemuda tadi itu bertempur dengan Sayyidina Umar dalam satu roh. Dan kita pun tahu Sayyidina Umar ni kalau dia bertempur dengan dia syaitan, iblis dalam satu roh, syaitan iblis tunggu lagi, betul tak? Semua tahu cerita ni, betul tak? Saya tak tipu eh. Betul ya? Betul. Suspek betul lah tu. Sayyidina Umar ni kalau cerita tentang Sayyidina Umar ni kebanyakan betul, jangan takut. Sebab Sayyidina Umar ni bukan jalan-jalan orang, bukan macam kita. Satu hari Rasulullah mimpi, minum susu. Rasulullah mimpi minum susu dan Rasulullah kata kenyang sangat minum susu. Sampai nak keluar daripada celah-celah jari. Lantas Rasulullah pergi kan, dan Rasulullah tunjukkan tangan dia tadi tu, jari tadi tu kepada Sayyidina Umar. Itu dalam mimpi dia tu. Jadi sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa maknanya? Apa kata Rasulullah? Umar akan mendapat ilmu yang banyak. Jadi nak beritahu siapa yang mimpi minum susu, itu antara tanda-tanda yang akan dapat ilmu yang banyak. Susu apa? Saya tak tahu. Jangan tanya pula tak. Elmi ke? Elma ke? Susu ibu ke? Susu lembu ke? Wallahu'alam. Jadi saya nombor bukan jalan-jalan manusia. Jadi bila dah pemuda tadi bertempur dalam satu roh, dan kita pun tahu syaitan pun akan lari. Manusia kalau dia ahli dosa, ahli maksiat, ahli tukar, kalau dia tak nak lari, bermakna dia lagi teruk pada syaitan. Ini nak beritahu, mana dia lagi keras kepala dia pada syaitan. Tetapi nak beritahu, ya, rupanya dengan bertempur tadi itulah menjadi satu titik tolak. Ini tangan dia pegang betul arah. Dengan bertempur itu dia pegang betul arah. Tengok-tengok dah dalam satu lorong, dia kata, ya Allah, Sayyidina Umar. Depan aku Sayyidina Umar. Sebelum dia orang cakap tak, nanti Sayyidina Umar jumpa kau, tangkap kau, kau tahu. Dia buat bodoh je. Tiba-tiba hari itu bertempur dalam satu lorong. Tangan dia pegang betul arah dia. Ya? Makin dekat, Sayyidina Umar ni. Makin dekat. Tiba-tiba dia ketika itu dah terdetik dalam diri dia. Di lubuk hati yang dalam ni, dia berkata apa? Ya Allah, aku taubatan nasuhah. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku taubat, sungguh-sungguh taubat ya Allah. Aku taubat ya Allah. Aku tak nak dan kemarah ya Allah. Sebab dosa Arab dengan Allah. Bukan dengan manusia. Kalau manusia itu minta alat, kita minta maaf. Dosa zina begitu juga dengan Allah. Ya, dengan orang tadi itu. Ya. So sekarang ni, ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku tak nak lagi minum maaf. Ya, itu cerita. Tuan-tuan, makin dekat, Sayyidina Umar terus tanya, tak tangan tu apa ni? Tangan tu bukan betul, dalam betul tu ada apa? Spontan si pemuda tadi jawab, cuba. Dia macam menipu, kita kata menipu. Tapi sebenarnya, itulah yang digerakkan oleh Allah SWT. Dia kata cuba. Sayyidina Umar ambil betul tadi, sebab Sayyidina Umar pun rasa macam tak percaya. Sayyidina Umar ambil, buka dan ditipu. Apa ada di dalam botol tadi itu? Memang betul juga. Pemuda tadi itu pun terkejut. Saya nombor tak tahu lah. Pemuda tadi terkejut. Walhal memang pada asalnya dalam botol itu Arab. Tetapi kenapa boleh jadi? Tukar jadi juga. Sebab dia telah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Jadi Allah menggerakkan mulutnya untuk bercakap juga. Dia dah tak perlu nak declare. Dan minta maaf saya rumah, aku tak marah, tak ada. Ini nak beritahu kepada kita. Dan dosa kita ni, tak payah cerita dengan orang. Dosa kita dengan Allah selesai. Ini kadang semua kita nak cerita berharga ni. Dan hashtag sana, hashtag sini. Dan pagi ni, masuk buku, tak payah cerita lah. Dosa kita ni, dengan Allah selesai. Kenapa kita nak cerita kata? Allah kalau boleh, Allah nak tutup kita punya dosa. Air kita ni Allah nak tutup, saya ni. Allah lah buka air saya ni. Ya? Tak ke mana saya pun. Bukan nak kata saya bagus sangat, saya baik sangat tak? Yang saya boleh buat kau semua hormat ni, salam cium tangan apa semua bla-bla ni. Sebab Allah tak tunjukkan kaiban saya. Cuba kalau Allah buka kaiban saya. Ini contoh. Mungkin tak ada siapa. Nak dengar cakap saya, nak jemput saya, dia berbeda. So maknanya, dengan Allah. Ya, nanti jadi panduan kepada kita. Ya, dan salah kita dikira sungguh-sungguh dengan Allah. Habis cerita. Ya, apa kurangan Allah berikan kepada kita tadi itu? Pemuda yang mustahil boleh mengubah tadi itu. Tapi bila mana dia tekad sungguh-sungguh, berasal sungguh-sungguh, tahu batal nasuhah. Tengok.
ya, berubah air botol dalam botol tu yang asalnya haram menjadi cuba. Kenapa? Dengan izin Allah. Baulai kalimat ilallah sayyidah ini hasanah Allah sebut. Inilah manusia di mana the set sungguh-sungguh dalam dirinya nak jadi orang yang baik, abang kakak yang baik, saudara mara yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, dan pelajar yang baik, nanti nak jadi jubutera yang baik. Ya, ini Allah akan ubahkan yang namanya salah-salah yang ada tadi kepada kebaikan. At-ta'ibu minan nabi kamallah tambalah. Nabi sebut siapa yang boleh? Eh? Semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Ya, nah, saya baru ni jumpa satu orang. Dia kata, syahid lalu syahid. Eh? Ya Allah. Dan aku yang berdosa kan? Apakah aku? Tak tahu diri, tak apalah. Nasib dia sendiri. Betul kan? Nah, jadi lagu itu aku yang berdosa. Nah, jadi kawan dia cakap, dia kata, diri, dia curi lagu dan diri yang kita dah buat. Asalnya dia ambil daripada Elton, minta buat dan minta diri dan lagu. Dan nyanyi pun saya dengar dulu. Yang sana lah, tajuknya, pendosa. Pendosa tu lebih masam tu lah, yang berdosa. Saya cakap tak begitu buat satu lagu baru, anda beritahu, memang korang semua berdosa tu tadi. Saya nak buat satu lagu baru, kata kita cakap semua orang berdosa. Habis cerita tu. Ya? Ha, jadi, nak beritahu kita ni semua berdosa. Berdosa. Ya? Tapi, dosa tu satu part. Nak taubat tak? Nak taubat tak? Taubat ni sepatutnya tiap-tiap hari. Allah Ustaz, kalau taubat hari ni, besok dosa lagi. Buat taubat lagi. Ya? Dosa taubat lagi. Sebab itu amalan yang kita nak kena buat sebenarnya. Sahabat yang kata kepada Rasulullah, Rasulullah kami berdosa, kami minta ampun kepada Allah, kami taubat kepada Allah. Allah terima ke? Taubat kami, Allah ampunkan dosa kami. Ya, Allah terima taubat kepada Allah, kami ampunkan dosa kami. Besok kami buat dosa lagi, kami buat minta ampun, taubat kepada Allah. Allah terima ke? Ya, Allah terima ke? Taubat kepada Allah, kami ampunkan dosa kami. Kemudian kami buat dosa lagi, Rasulullah. Kami minta ampun, kami taubat. Allah terima ke? Ya, Allah akan terima. Sampai bila Allah akan terima? Apa kata Rasulullah, sampai kamu jemu untuk minta ampun kepada Allah SWT, sampai kamu jemu untuk bertaubat kepada Allah. Dah jemu ke belum? Dah jemu kita minta ampun. Ya? Sama macam kita dah jemu kita buat dosa. Ha, ni. Ya? Jadi tuan-tuan, saudara-saudari rahmat Allah, ini semua panduan-panduan. Panduan-panduan. Tak ada cerita pun itu ini dan sebagainya. Tapi kita buka Quran, banyak ayat cerita tentang an mereka walladzina jahadu fina lana yansubulana wa inna Allah la ma'al muslimin. Siapa yang memang betul-betul berazam dan yang nanti orang yang bagus, yang baik, pasti Allah tunjukkan jalannya. Tak yakin lagi dekat Allah pun. Dan ar-Rahman kita buka. Dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Tak yakin lagi ke? Apa lagi nikmat Allah yang kamu nak dustakan? Kita buat dosa ni, kita dah hantu pun Allah bagi makan lagi. Yeah? Kita buat macam-macam pun Allah luluskan periksa kita lagi. Bayangkan. Jadi apa lagi sebenarnya ni? Ha, tu ni. Sayangnya Allah pada kita. Yeah? Jadi sebab tu saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, cabaran apa pun tetap ada. Cabaran di mana pun tetap ada. Yeah? Dan kita kenal cabaran tadi, halangan tadi sebab kita nak menuju Allah. Tapi kalau kita nak menuju syaitan, kita nak menuju neraka, tak ada cabaran pun. Tak ada isu dia. Yeah? Dan inilah harga. Nak beritahu harga iman tadi itu, harga Islam tadi itu bukan murah sebenarnya. Yeah? Jadi tidak semudah kita lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak semudah itu. Sebab itu, bila mana kita tidak mengaku iman dan sebagainya tapi tidak diuji, dan jangan kita tu kata kita confusion. Yeah? Jadi sebab itu, dia ini tidak lari pada kita, tak jadi masalah. Kita set semua-semua dalam kita niat, buat apa pun yang penting. Lepas tu ilmu kena ada, lepas tu taubat. Jangan lari daripada kehidupan kita lah. Ya? Jadi macam pelajar-pelajar ni semua, macam mana kita akan jadi pelajar yang cemerlang dan sebagainya. Taubat ini kan amalan kita sebenarnya. Taubat itu bukan mesti istighfar saja. Tidak, sampai dan jalan kita renung muhasabah. Ya Allah, banyak dosa aku dan maaf aku yang kita bersyarapi. Ya, dengan kawan-kawan aku. Hadir. Ya? Jadi bila ada perasaan, insya Allah, Allah akan bukakan banyak jalan-jalan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah, Allah wa'ala. Jadi itulah tadi sedikit perkenaannya. Bagaimana kita ini menghalangi dari segala godaan, dugaan dan cabaran selama kita berinsyik. Jadi kita akan teruskan. Saya minta izin kepada Ustaz boleh? Dua soalan daripada, satu soalan daripada Muslimin dan satu soalan daripada Musliman. Kita tanyakan kepada mereka. Jawab. Thank you.
Assalamualaikum. Ustaz, saya Zul Fadli. Nak tanya soalan kepada Ustaz. Saya bercita-cita pada satu hari nanti untuk menjadi seorang pemimpin mahasiswa. Jadi saya ingin tanya soalan, bila saya dah menjadi seorang pemimpin mahasiswa, bila kita berada di tempat ini, macam Ustaz kata, bila kita makin jontek, kita makin tinggi, syaitan tu lagi banyak kan Ustaz. Jadi macam mana saya nak terus istiqomah dengan keadaan jawatan saya yang saya pegang ini sebagai pemimpin mahasiswa dalam keadaan mungkin kerana terlibat dengan rasuah, ada masalah rasuah, ada dalam kita punya hubungan kita dengan Allah lagi. Jadi macam mana kalau sebagai saya mungkin saya sama sejaga untuk mahasiswa-mahasiswa dan kepada diri saya untuk elak dalam dunia itu supaya saya terus istiqomah. Daripada Syekh tadi kita ada boleh ke depan sini dan nampak muka. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan. Macam mana nak nasihat kawan yang tak memakai tudung dengan cara yang baik lah, paling bagus. Terima kasih. Okay, insyaAllah saya akan jawab lebih kurang dua soalan nanti wanda yang ada akan tambah lagi lah berdasarkan pengalaman nanti insyaAllah. Jadi apa sebenarnya saya nak beritahu niat tadi, nak jadi pemimpin ke apa ke, nak jadi pelajar ke, nak jadi pengikut ke, nak jadi rakyat ke, nak jadi imam ke, nak jadi mampu ke, niat tu penting. Niat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apa yang kita buat ni tengok niat. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Dan where the mind goes, energy follows. Ha tu. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Where the mind goes, energy follows. And apa yang kita fikir ke situ kita akan dapat tenaga nak buat benda tu. Ya. Pemangkar hijrah tahu ini lemah rasulih, hijrah tu lemah rasulih. Orang siapa yang buat satu-satu benda tu kerana Allah dan Rasul, memang dia akan dan dapat kekuatan daripada Allah dan dia akan dapat ganjaran seperti mana yang dijanjikan oleh Rasul. Pemangkaran hijrah tubuh di dunia yusibuha amiratin yang diruha hijrah tubuh ila mahajrah. Jadi bila dia berhijrah tadi tu ataupun dia buat satu-satu benda tu sebab memang dia nak apa? Nak jadi pemimpin. Kenapa nak jadi pemimpin? Nak dapat kuasa. Kenapa nak dapat kuasa? Senang. Nak tunjuk orang. Apa lagi? Amai orang boleh hashtag. Amai peminat dan sebagainya. Contoh. Dia dapat. Benda tu dia akan dapat. Orang boleh kiri dan sebagainya. Tapi Allah dan Rasul tak dapat apa lah. Sedangkan bila dia set benda betul tu, kenapa dia nak jadi pemimpin? Contoh. Nanti kita tengok Kita tengok hari ni, dunia memang ketandusan. Dunia memang ketandusan kepimpinan. Yang kita nak cari pemimpin yang macam Rasulullah, memang susah nak dapat. Pemimpin yang susuk tubuhnya macam Rasulullah, memang tak dapat. Peribadinya macam Rasulullah, memang tak dapat. Susah. Jadi sebab itu kita semua ni kalau boleh, siapa yang tak berazam jadi pemimpin, kena tiru Rasulullah, ikut Rasulullah. Akhlaknya pun dia berhentinya itunya. Dan kita mulakan daripada yang paling kecil. Paling kecil. Kalau sekolah rendah, ketuk kelas. Contoh. Dia ketuk kelas. Memang ketuk kenal saya, kebanyakan ketuk kelas lah. Ketuk kenal saya lah. Saya lah, anak saya pun sama. Nah, yang perempuan lelaki dia kumpul jadi ketuk kelas. Tapi masuk sekolah menengah, ketuk kelas lagi. Dah keluar lagi, habis tadi ketuk-ketuk lah. Dan kita orang ni habis dengan sekolah rendah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi satu boleh sambung dekat peringkat justi. Alhamdulillah, bagus. Bermakna dia ada kepimpinan. Jadi dekat situ dia boleh asal makan. Sebab dunia hari ni ketandusan pemimpin. Ketandusan, mana-mana pun kita tengok. Jadi bila kita kan boleh duduk kat situ, cantik, stand duduk situ,
apa kita nak kena tahu set niat kita betul-betul lah. Ya Allah, memang aku perasa aku nak jadi pemimpin. Macam mana kita tengok OPM ke menteri ke Timbalan Menteri ke siapa dekan ke apa ke mana dia. Kita nak ke situ contoh. Itu antara tempat-tempat yang kita kan. Tapi bila kita dah naik tu, niat tu kena betul-betul supreme tu. Lillahi ta'ala, ya Allah, aku nak benda ni ya Allah kerana aku ya Allah. Jadi tolong aku ya Allah. Jadi bila kita set betul-betul kerana Allah tu, nanti insyaAllah dalam perjalanan tu cantik lah, maksud cantik tu apa dia, apa situasi sekalipun, diuji ke, ditolak sana ke, ditindas ke, diapa ke, yeah? Kalau kita dapat tu macam mana pun betul cantik. Tapi bila mana tersasar, nanti kita akan dapat juga. Tapi itu benda-benda yang tak apa-apa, yeah? Jadi sebab tu nak beritahu apa pun sebenarnya niat. Jadi kat situ kita boleh set, memang aku berasa aku nak menjadi pemimpin dan aku nak tolong ramai orang contoh. Jadi sebab yang ramai orang tu mungkin Allah akan naikkan. Tapi sebab itu bila kita fikir aku nanti kalau naik jadi pemimpin aku nak mengatakan kalau jadi pemimpin ni boleh dapat projek banyak. Tapi yang mengandung tak sudah-sudah, benda-benda kita fikir lah, tak salah projek tadi tak salah. Tapi bila dapat projek tu tak apa, tu baiki mikrofon masjid contoh, berdebu-berdebu atas sedap lah. Jadi nak kena baiki ke ni benda macam tu kan. So nak bersedekah nak apa ni, benda-benda yang sebenarnya mungkin zaman untuk zaman-zaman pelajar ni mungkin korang tak terfikir benda tu. Tapi dah halang-halang terfikir tu, fikir betul-betul, dah halang-halang terfikir tu, fikir betul-betul. Set M kita macam mana sekarang ni, kita nak apa bila kita belajar, kita nak dapat apa dan sebagainya. Benda tu sama je, jadi proses sama je, cuma yang dalam untuk kehidupan kita ni dia lagi luas, lagi luas. Jadi sebab tu set betul-betul, lillahi ta'ala tu set betul-betul supaya bila kita habis sini, kita keluar lagi, kita masuk pula katalah pilihan raya ke, atau mungkin kita pergi dekat NGO perbanan apa bantuan persatuan ke, oh kita memang nak yang pemimpin sibuk lagi besar. Tapi bermakna kita boleh tahu yang kita buat ni betul tak betul, tengok apa dia punya output dia macam mana. Kalau output dia semua buat kebaikan, kemahan, bagus, itu tadinya dan kita dalam landasan. Tapi track lagi. Tapi kalau dah tersasar sini dan sebagainya, itu tandanya ada benda yang kita nak kita betulkan, okay? Jadi nak begitu apa pun sebenarnya memang formula. Sebab itu kalau kita tengok innamal a'malu binniat, hadis tadi itu ulama semua sepakat kita tegar 80% persoalan hidup kita tu semua berkait dengan hadis tadi. 80% hidup kita ni kalau 100%, 80% tu ke situ. 80% tu semua ditujukan ke situ. Kawin ke niat, dan servis ke niat, dan berjilbab ke niat, serban ke niat, berjumpa ke niat, belajar pun tengok niat, bercinta-cinta pun tengok niat. Ini contoh lah. Jadi bila benda tu clear, kita mesti lah. Tapi kalau benda tadi tak clear, serabut. Macam mana nak ini bahasa saya lah, sebab saya ni orang lelaki. Saya orang lelaki, memang pada asalnya mata kita ni jahat, semua tengok orang tak pakai tudung lah. Itu semua orang lumrah. Cuma bila kita dah tahu agama tu memang suruh orang perempuan tutup aurat, orang lelaki kena jaga mata. Jangan kita tengok perempuan je kena tutup aurat, lelaki tak jaga mata. Kalau kita faham ayat tadi, buat perempuan, tapi buat lelaki mata tu kena jaga. So dalam hal ni sebenarnya macam mana kita nak menegur ke apa ke untuk kawan-kawan yang tadi mungkin mereka awalnya tak bertolong, pihak dan sebagainya, macam mana cerita ni, mudah saja. Kaedah agama ni ada dah, kaedah agama ni ada. So kita tengok hikmah ni macam mana. Kita tengok kawan ni, kalau kawan tu kita begitu cakap-cakap ya, tak payah nak bostan sana, bostan sini, kona sana, kona sini, tak payah terus direct. Kalau kita boleh cakap, kita cakap. Kalau kita tak boleh cakap, kita buat. Dia kena duduk. Ini benar-benar gitu lah. Ataupun cakap sudah, ada yang kata sudah, kita kata alat-alat kau sana. Cintu ke? Tak payah cakap banyak lah. To, to deliver the message, be the message maksudnya. Untuk sampaikan apa yang kita nak sampaikan, kau saja cakap banyak, jadilah apa yang kau nak sampaikan tadi. Jadi bermakna kita kena, mungkin kita tunjukkan orang yang berjilbab, yang bentuk arah, yang bertuduh, yang umumnya akhlaknya pun bagus juga. Tak ada pandan, dan berdabar standard dengan orang yang tak pakai tuduh. Ini contoh-contoh, tak nak berkawan, tak ini. Ini kadang-kadang jadi fitnah sebenarnya. Tapi kalau kita dah pilih
cara tu, kita nak hidup malam tanpa semati neraka, aku di surga, itu tanggung sendiri lah. Macam saya sendiri. Orang ingat bila kita pakai hari ini, kita tak boleh duduk atau macam-macam. Tak, saya duduk dengan semua orang. Yang isap rokoknya saya duduk, yang main muziknya saya duduk. Apa masalah? Jadi pokoknya dekat situ mungkin lagi senang kita nak dekati. Jadi bermakna dekat sini, kenapa ada manusia-manusia macam tadi, sebenarnya Allah nak bagi keluar. Kalau kita kata itu dakwah, Allah bagi pahala. Kalau Allah kata itu, kita punya satu perjuangan, Allah kata bagi ajaran. Kalau Allah kata itu adalah benda-benda yang pernah kita belajar, itu kita dapat macam-macam teknik. Dan akhirnya, apa cerita, apa manusia pun kita tahu macam mana kita nak tackle-nya. Jadi benda-benda ini belajar lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah akan menggunakan segala-galanya. Yang penting tadi, apapun niat. Yang kedua, ilmu ada, bila ada ilmu, kita ada hikmah. Dan bila ada hikmah, di mana kita tahu apa kita nak buat, apa kita nak tackle macam mana. Wallahu'alam, tak ada tambahan yang ada. Dia ada silakan. Subhanallah, betul lah tu Ustaz. Betul ya, betul lah tu. Mungkin dah sedikit daripada pengalaman saya. Saya pun, of course, sebelum ni ramai sangat sahabat-sahabat yang tak minta orang. Okay. So, first kali macam betul sangat apa Ustaz cakap tadi tu. Islam memang dah mengajar, berkeringkan semua nak masuk toilet, semua dah dicari lah. Dan nak menegur kawan-kawan pun dah dicari lah. Tapi, saya pun bukanlah menegur sangat. Kita tahu man qala la ilaha illallah wa huwa la'i. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah, yang mengaku tiada Tuhan selain Allah, dia ialah pendakwah. So kita belum cukup baik ke, ilmu kita tak banyak ke, kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan dia balik buat adik walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. So bagus sangat kepada adik tadi tu, sebab dia ada perasaan kasih sayang dekat sahabat sama Islam dia. Sebab tu dia nak tahu macam mana nak tegur kawan dia yang tak berkata dong ni, sebab dia sayang kawan dia tu. Betul-betul saya tak nak macam mana adik saya lah, adik perempuan saya dekat universiti. Dia kawan dia sayang dia, yang betul-betul sayang. Kenapa macam mana saya tahu? Waktu tu solat subuh, kawan dia perempuan. Okay, kawan dia perempuan lah. Dia perempuan, kawan dia perempuan, rumah dia bangun subuh. Dia sebenarnya tak perlu bangun pun, sebab perempuan pilih kan. Okay, dia tak perlu bangun pun. Tapi dia bangun, dia kejutkan adik saya untuk solat subuh. Lepas tu adik saya tanya lah dia, kenapa bangun, kenapa kejutkan dia, tidur je lah. Dia kata, sebab saya tengok awak tak bangun lagi, saya sayang awak sampai syurga. Bila saya dengar benda tu, adik saya cakap macam tu kat saya, saya macam, ya Allah, ada kawan macam tu kat dunia ni. So, ada kawan macam tu, jagalah dia baik-baik. Dan saya cakap kat adik saya, susah nak cakap kawan yang sayang kita, yang faham. Sayang tu jaga dia, kalau dia terlupa, ingatkan. Kadang-kadang kawan kita yang tak pakai tolong tu, bukan dia jahat. Kadang-kadang sebab dia terleka. Kadang-kadang sebab dia terhanyut. So, kita ni, orang yang sudah faham, yang ada ilmu, sampaikan dampingi dia ada dalam satu kira satu fasa emosi yang sama. Kalau boleh, dia tengah marah, jangan kita tunggu masa dia tengah marah. So dia ingat kita ni macam orang tengah marah, kalau kita tegur, dia takkan dengar. So waktu dia tengah dalam emosi yang baik, dalam senang pengasih sayang dengan kita kan, macam kita dengan kawan-kawan macam ni kan, kita sebut atas dasar kita sayangkan dia. InsyaAllah, kalau atas dasar kasih sayang, bukan sebab kita ingat kita bagus. Kita tegur sebab kita sayang dia, sebab kita tengok dia macam sayang dia, dia cantik-cantik tak pakai tidur. Tapi lebih elok kalau kita jaga aurat kita tu, sebab Allah yang suruh. Sebab kita kan hamba Allah, kan? Saya kalau saya ada jumpa kawan saya macam tu, saya tanya macam, kita kan hamba Allah, kita kenalah. Saya sabotaj diri sendiri. Okay. Kita kan hamba Allah, so apa sahaja perintah yang Allah turunkan kepada kita, semua untuk kebaikan kita sendiri. Dan apa yang saya buat juga, kita bukan yang memberi hidayah, bukan. Allah yang akan memberi hidayah. Tapi kita boleh berusaha. Jangan berhenti berusaha. Saya ada tengok satu komik ni, ada 4 kolam lah. Bayangkan ni komik, kartun-kartun 4 kolam. Kolam yang pertama, dia lalu, ni kartun tu lelaki. Okay. So dia lalu depan bilik kawan dia, dia ketuk-ketuk-ketuk, tanya, jom pergi masjid. Kawan dia yang bilik tu cakap, tak nak lah, busy lah banyak assignment. Kolam yang kedua, jom kita pergi dengan ceramah Ustaz Ghazali. Cik cakap, kata, oh busy, busy, busy. Kolam
kita pergi sembahyang hajat, oh tak nak ngantuk, penat sangat. Last kali kolam, kawan yang suka ajak dia tadi tu, bila lari depan pintu kawan dia, dia dah give up. Dia tak nak tutup pintu dah. Dan di sebalik pintu, ialah kawan dia yang dah siap ambil untuk, yang dah siap berjumpa dengan tunggu, eh mana kawan dia nak ajak aku pergi, pergi buat dia lah kan, pergi solat ke, pergi apa dia tunggu. Eh mana kawan dia, tak ada, tak datang pula hari ni. So kita jangan give up. Kita tak tahu bila masa, mana yang masa yang sesuai, yang saat yang tiba-tiba hati dia sedang diketuk oleh Allah, dan masa itulah hati dia sedang menunggu siapa yang nak ajak aku ni. Tapi tak tahu, kita give up. Don't give up, keep it up. Okay. Baik, selangkah insyaAllah. Kita jangan pandang rendah kepada dia. Saya pernah bagi buku bagi Rafi Teraku Rasulullah karya Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Saya bagi kat kawan saya yang belum bertudung ni, saya bagi kat dia. Saya tak expect kan dia akan habiskan buku tu. Sebab saya tengok dia macam busy lah, busy. Dia pelakon juga, so dia macam busy pelakon semua. Tiba-tiba, rupa-rupanya dia habis macam khatam buku tu lagi awal daripada saya. Dan lepas tu dia pun berhijab juga. We never know. Kita sentiasa berikan kebaikan kepada orang, bagi buku, bagi buku, bagikan. Kita tak mengharapkan apa tu kebaikan orang bagi kepada kita. Tapi kita beri, beri, beri. InsyaAllah Allah akan balas dengan senyap palingnya. Wallahualam. Ya, betul.